ya. Siap ya. Udah bilang beda juga, boleh lempar. Ya, udah bilang beda, boleh. Dira dan Kerenya. Pak mau salim dulu. Oh, iya. Pak, apa ya? Oh, ya. Dira ya, Pak. Dan nama ya, ya Dira siap-siap ya. Apakah nanti teman-teman CC saat saya datang lagi gitu? Benar ada. Jadi waktu yang saya jalani bersama CC. Naik turunnya gitu ya, baik-baik di plaza maupun sekarang di seran, ya senang gitu ya, senang bergaul sama teman-teman gitu, saling membantu, saling support. Ya mungkin yang terakhir, saya mohon maaf ya ke teman-teman. Baik yang di Plaza Gunsar, Plaza Kebon Sirih, mungkin selama ini gitu ya, selama saya berinteraksi ada salah gitu ya, atau mungkin chattingan atau tele yang mungkin agak keras gitu ya ke teman-teman Plaza atau dengan Plaza Kebon Sirih maupun Gunung Sahari. Mudah-mudahan. Walaupun saya nggak di customer care lagi, di CC lagi, teman-teman tetap sehat, ya sehat, sukses selalu. Dan untuk terakhir nih ya, untuk teman-teman desa Nurul, Bima gitu ya, berdua ya, kuatnya ngomong. Sehat-sehat ya, Pak. Ya. Sehat-sehat. Udah. Sehat-sehat, Pak. Untuk Nurul dan Bima, saya tuh berterima kasih banyak gitu ya, karena tanpa mereka berdua kerjaan saya lebih berat. Bedanya dengan teman-teman Plaza itu, Nurul dan Bima, bedanya adalah kalau Plaza kan langsung ketemu dengan pelanggan langsung ya, Bima dan Nurul adalah by phone, tapi bebannya sama, karena tetap ada interaksi, ada saling ngotot-ngototan dengan pelanggan. Jadi saya berterima kasih sekali dengan Nurul dan Bima yang selama ini membantu saya, dibantu Mbak Ria. Mbak Ria sempat dengan saya juga. Saya mohon maaf juga dengan Mbak Ria dan Nurul Bima, khusus Son ya, karena mereka tuh tempat terakhir saya
untuk bertugas. Kenapa yuk? Itu aja ya, barangkali saya kepanjangan juga saya ini ya, antara sedih dan gembira tadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kurang lebih hampir 6 tahun kenal sama Pak Bambang, banyak ilmu yang dikasih ke saya, terutama di SA. Selama 6 tahun kalau nggak ada Pak Bambang, saya nggak jadi apa-apa di sini. Pak Bambang baik, udah kayak bapak sendiri. Tuh. Terus banyak ilmu yang Pak Bambang kasih, terutama ke saya. Dari nggak bisa apa-apa di SA, sampai sekarang bisa. Rita kenal sama Pak Bams itu dari tahun 2007, dulu zamannya kita di Yosudarso. Aku masih kecil banget, masih muda banget jadi CSR. Terus udah gitu kita ketemu lagi di Gunung Sahari. Nah, Bapak tuh kadang suka bantuin Rita kalau misalkan ada pelanggan-pelanggan hard complain. Nah, Rita suka tuh ke Bapak, "Pak, bantuin dong ngomongnya sama pelanggan gimana caranya." Nah, Bapak tuh dengan enteng gitu ya, "Ya udah sini saya bantu, gampang kalau itu mah." Nah, ngomong kan dengan pelanggan dan itu seketika masalah itu solve. Nah, itu Rita inget banget. Itu kenal Pak Bambang dari tahun 2011. Rani masuk Gunung Sahari, terus Rani kenal sama Pak Bambang. Bagi Rani, Pak Bambang itu senior CSR, gurunya CSR. Kenapa? Karena ilmunya Pak Bambang itu benar-benar ilmu CSR banget gitu. Dan banyak ilmu-ilmu yang udah di-sharing dari Pak Bambang buat Rani, buat teman-teman CSR. Yang pasti pengalaman Pak Bambang masih tetap Rani akan minta tanya-tanyanya untuk nambah-nambah pengetahuan Rani. Tuh di Plaza Yosudarso kita ketemu tahun 2005 ya Pak. Waktu itu Bapak jadi back room di sana. Suka ngebantuin Mila, terus teman-teman CS di Yosudarso. Apalagi kalau ada pelanggan yang hard complain, Bapak mau maju buat kami semua. Udah kenal lama sama Pak Bambang, orangnya sih ya udah tau lah Pak Bambang orangnya baik. Banyak lah ngasih pelajaran, bimbingan buat Ria. Dari yang sebelum berhijab ya Pak ya, sampai yang sekarang sudah berhijab. Dari sebelumnya Rara masih di PIN, sampai taunya awalnya Rara kembar itu dari Pak Bambang. Jadi Pak Bambang itu sempat ngelihat Rara kok ada dua di sini sama di Kebon Sirih. Itu awal yang pertama kali tahu Rara kembali itu dari Pak Bambang. Akhirnya Pak Bambang kenal Rara sama Rari Pak gitu. Dan yang Rara tahu Pak Bambang tuh orangnya paling sabar, dan kalau misalkan kalau kita diskusi untuk case pasti selalu kasih solusi. Selebihnya Pak Bambang yang paling paling sabar. Yang paling mengayomi lah. Di samping support, gampang diminta pertolongan untuk dalam hal pekerjaan, Pak Bambang itu bisa dibilang seniornya saya. Jadi apapun permasalahan di customer care, saya lebih sering minta petunjuk ataupun jalan keluar dalam menghadapi segala macam permasalahan. Pak Bambang adalah sosok karyawan Telkom khususnya di customer care Jakpus, sosok yang produktif, selalu belajar, banyak ingin tahu, bahkan tidak segan untuk menanyakan kepada yang lebih muda, untuk menanyakan terkait proses-proses aplikasi yang ada di Telkom. Sebuah privilege bagi saya bisa banyak kenal, banyak ketemu, bahkan kerjasama dengan orang-orang hebat yang luar biasa ya. Dan salah satunya Pak Bambang Riswanto. Pak Bambang ini orang yang sangat friendly, orang yang mau berbagi ilmunya dengan banyak orang, nggak sungkan-sungkan untuk berbagi. Nah, ini satu sisi positif yang saya tangkap dari Pak Bambang. Walaupun kami baru bisa bekerja sama dalam 3 bulan terakhir, tapi saya bisa melihat value yang luar biasa dari Pak Bambang. Pak Bambang Riswanto bahkan dalam masa akhir karirnya, pengabdiannya di Telkom ini tetap menunjukkan antusias yang luar biasa untuk mengawal tanggung jawabnya sebagai Asman Service Assurance. Saya ucapin terima kasih banyak Pak Bambang, semoga di masa MPP sehat selalu, bisa kumpul lagi sama keluarga. Makasih banyak Pak Bambang.
Semoga setelah pensiun Pak Bambang diberi kesehatan. Mudah-mudahan masih bisa sering ketemu dengan teman-teman di sini. Semoga Pak Bambang selalu diberikan kesehatan beserta keluarga. Jangan pernah lupa ya Pak kesini. Terus juga semoga Bapak diri hire, tapi jangan ke WITA lain. Kesini di SA Jakpus. Kalau ke WITA lain ya bukan Bapak saya lagi dong. Untuk Pak Bambang, selamat menjalankan NTP, sehat selalu, sukses. Terima kasih banget sama Bapak. Setiap tidak langsung Bapak sebagai role model Rita juga. Kemudian Rita juga minta maaf kalau misalkan ada salah-salah penyampaian atau salah-salah kata. Kadang namanya anak muda ya Pak ya, sering up and down ya Pak untuk masalah mood. Jadi mohon dimaafkan. Dan Bapak selamat memasuki masa pensiun dan pensiun. Semoga sehat selalu. Sereo. Semoga di masa pensiun Bapak ini selalu diberikan kesehatan. Insya Allah Pak Bambang mendapatkan yang terbaik. Teman-teman di sini berterima kasih atas kontribusi Pak Bambang. Dan semua mungkin akan pensiun juga, tapi nanti menyusul. Semangat Pak Bambang, semangat, semangat. Mudah-mudahan Pak Bambang sehat selalu dan bisa enjoy ya Pak di rumah ya Pak, jangan pikiran kerjaan terus. Mina benar-benar mendoakan supaya Pak Bambang sehat terus, panjang umur, rezekinya makin lancar, terus Pak Bambang selalu dalam lindungan Allah. Dan buat istri Pak Bambang, semoga sehat terus. Dan juga anak-anak jadi anak yang sukses ya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bambang. Jangan lupain kita semua ya Pak Bambang. Teman-teman sini doain buat kesehatan Pak Bambang, keluarga semua baik-baik, sehat-sehat. Pak Bambang juga jangan lupain kita di sini ya. Terutama Riah juga yang ini yang suka bawel, tapi nggak lebih bawel dari Nurul. Dan Pak Bambang jaga kesehatan di masa purna baktinya. Tetap sehat, selalu bahagia, dan bahagia dunia akhirat. Pak Bambang, terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf dari saya pribadi jika ada yang kurang berkenan. Doa saya untuk Pak Bambang agar selalu dan tetap menjadi orang yang bermanfaat dimanapun Pak Bambang berada. Menjadi orang solutif bagi sesama yang sedang dalam masalah atau kendala atau butuh bantuan. Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu, sehat selalu, sampai kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih, semangat pagi! Selamat pensiun Pak Bambang. Sukses Pak Bambang!